selanjutnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Oke, hadir semua. Hari libur ini adalah hari apa, Naomi? Hari Senin. Hari Senin. Kita harus bersemangat belajar. Ya, harus semangat menuntut ilmu. Kenapa? Biar menjadi anak yang pintar agar tercapai cita-citanya. Siapa yang mau tercapai cita-citanya? Berarti harus semangat dalam belajar. Tidak boleh malas-malasan. Yang kemarin Naomi kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat berapa jumlah huruf hijaiyah? 29. Apakah nama huruf hijaiyah yang pertama? Alif. Apakah nama huruf hijaiyah yang terakhir? Iya. Pintar-pintar semua, Naomi tepuk tangan. Oke, biar lebih semangat kita buat dulu tepuk semangat ya. 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menulis huruf hijaiyah dan yang kedua mengenal harokat. Coba lihat anak Umi ke depan, di sana ada lembar apa? Coba perhatikan. Kereta hijaiyah. Kereta hijaiyah. Dia membawa apa di situ? Keretanya membawa apa? Huruf hijaiyah. Artinya membawa huruf-huruf hijaiyah. Terus gambar yang kedua, coba perhatikan. Itu gambar apa? Kereta. Apa? Kereta. Iya, kereta harokat. Siapa yang pernah dengar harokat? Apa itu harokat? Baca. Iya, benar, tanda baca. Ia harus dimulai daripada sebelah kanan. Dari kanan kita menulis ke kiri. Berbeda dia dengan tulisan Latin. Kalau tulis Latin kita tulis dari kiri ke kanan. Kemudian huruf hijaiyah yang tidak mempunyai harokat tidak akan bisa dibaca. Jadi dia harus punya harokat, harus punya baris. Harokat adalah tanda baca di dalam Al-Quran. Harokat untuk membunyikan huruf hijaiyah. Nah, untuk hari ini kita belajar 3 macam harokat. Ya. Yang pertama yaitu fathah. Fathah. Kalau dia fathah berada di atas huruf, bunyinya a. Kalau dia kasroh berada di bawah huruf, bunyinya sedangkan harokat doma dia berada di atas huruf juga, tapi dia melengkung atau seperti berbentuk waw kecil di atas huruf dan berbunyi u. Sekarang kita lihat.
bunyinya A. Alif berharokat kasro bunyinya I. Sedangkan alif berharokat doma bunyinya U. Bacaannya menjadi A-I-U. Lebih semangat A-I-U. Oke, A-I-U. Sekarang Umi tampilkan ada di sini video tentang nyanyian harokat. Dengarkan ya. Sama-sama kita nyanyikan dulu ya, 1, 2, 3 ya.
memperlihatkan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 4 menyusun huruf hijaiyah berharokat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lihat ke depan, di sini ada pembuat untuk tugas ya. Ini tugas perorangan. Jadi kamu memilihkan bunyi huruf hijaiyah yang sesuai dengan tanda harokatnya, seperti yang di depannya. Ini Umi bagi ya satu-satu. Ulang. Berlancar kembali, nanti pelajari di rumah bersama siapa? Orang tua. Nanti kita ulangi kembali kalau di pertemuan berikutnya. Dan adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, siapa yang tahu? Yuk, apa Naomi? Harokat adalah tanda baca. Betul, harokat adalah tanda baca. Siapa lagi? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Benar. Huruf hijaiyah ditulis dari sebelah kanan dan harokat adalah tanda baca yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi untuk pelajaran tentang huruf hijaiyah berharokat sampai di sini dulu, dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Jadi kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.